Ini merupakan sebuah cerita inspiratif dari Monita dan Wahyuni yang telah bergerak membuat perubahan positif pada dirinya dan lingkungannya. Wahyuni, calon pengusaha muda penggerak komunitas, sejak akhir 2019 kakaknya dibantu Uni dan ibunya membangun kafe di Ramang-Ramang untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di desanya, sehingga mereka atau anak muda tidak perlu bekerja keluar kampung. Berbekal alat-alat gender action learning system yang ia pelajari dari program Empower Youth for Work, fokusnya saat ini adalah bagaimana supaya ia dapat mandiri dan membuat perencanaan yang matang untuk mewujudkannya. Uni yang dulunya kesulitan untuk berkomunikasi dan bicara di depan umum juga mulai berubah. Ia sekarang lebih mudah bersosialisasi. Ia belajar bagaimana cara menyampaikan ke orang tua dan orang lain serta membuktikan diri bahwa apa yang dilakukannya positif. Mereka membuat kelompok perempuan tani atau KPT yang terdiri dari 28 perempuan untuk mempraktikkan sistem pertanian alami. Mereka juga mengumpulkan sampah plastik dan membuatnya menjadi tikar, tas belanja, dan kerajinan tangan lainnya. Selain itu, mereka membuat eco brick yang nantinya akan dibuat menjadi meja, kursi, dan lain-lain. Selama ini, anak muda di kampungnya tidak memiliki impian. Mereka menyerahkan hidup mereka mengikuti keadaan yang ada. Untuk itu, Uni merasa gender action learning system sangat dibutuhkan oleh mereka dan bisa membantu mereka memiliki impian dan perencanaan hidup yang lebih terarah. Rintis budidaya lele, Monita ingin kurangi budaya pernikahan dini di desanya. Saya ingin sekolah yang tinggi untuk mengangkat derajat orang tua. Aku Monita. Di mana jenjang pendidikan hingga universitas jarang dilalui anak-anak muda lain di desanya karena perkawinan anak yang kerap terjadi di usia sekolah selepas SMP atau SMA. Pada Maret 2020 lalu, ia terpilih jadi wakil 14 Duta Muda Indonesia untuk jadi pembicara di konferensi PARS, peringatan kampanye Hari Perempuan Internasional 2020 di Jakarta. Saat itu, tema yang diangkat adalah mendorong kepemimpinan perempuan mengakhiri ketimpangan gender. Dan Monita menulis esai tentang bagaimana peran perempuan di Ternate yang sangat terpinggirkan dan posisinya makin dirugikan karena institusi keagamaan melegitimasi kultur ini. Monita ingin membuktikan bahwa perempuan tak seharusnya berada di rumah saja. Hal ini juga yang selalu ia sampaikan kepada teman-teman perempuannya. Ia merasa prihatin melihat banyak perempuan seusianya yang menikah muda, lalu bercerai ketika punya anak, dan menjadi beban keluarga tanpa punya pilihan apa-apa. Kini, Monita coba buktikan hal tersebut lewat model bisnis ternak lele. Ini ia pelajari di pelatihan kewirausahaan program Empower Youth for Work. Monita mengaku lega akhirnya bisa mempraktikkan apa yang ia dapat selama pelatihan dan mentoring. Berkat jaringan yang didapat di program ini, Monita tidak bingung mendistribusikan hasil panen lelenya kelak. Ia telah punya beberapa kawan yang akan mendistribusikan ikan ternaknya. Diperkirakan ia akan mendapat omset 3 jutaan rupiah. Cerita Wahyuni dan Monita merupakan bukti bahwa perempuan mampu membuat perubahan besar pada lingkungannya dan menjadi pemuda berdaya dan berkarya.